Pemirsa, melalui West Java Development Forum 2023, pemerintah Provinsi Jawa Barat merumuskan pembangunan Jabar jangka panjang hingga tahun 2045. Perumusan tersebut juga melibatkan berbagai kalangan seperti akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, Innohong Jabar, Forkopimda, hingga generasi milenial. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka West Java Development Forum 2023 di Kota Bandung Senin 31 Juli 2023. Menurut Ridwan Kamil, forum tersebut diselenggarakan sesuai arahan pemerintah pusat untuk menerjemahkan rencana pembangunan jangka panjang sampai tahun 2045. Berbagai kalangan pun dilibatkan dalam perumusan pembangunan Jawa Barat jangka panjang, diantaranya akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, Innohong, Forkopimda, hingga generasi milenial. Pembangunan tersebut tak fokus pada satu sektor, tapi multidimensi. Namanya pembangunan tidak ada fokus khusus, ya, tapi multidimensi. Tapi kalau di mata generasi milenial yang kita lakukan survei, tiga utama adalah ekonomi, lingkungan, sumber daya manusia. Ridwan Kamil optimis di tahun 2045 Jawa Barat akan tetap menjadi provinsi termaju di Indonesia dalam berbagai indikator. Budi Hartati, Bandung TV.